316. Nah, wajib kita hafal 25. Nabi dan Rasul 316. Nah, wajib kita hafal 25. Ini ada aja yang ada hafal 25. Ada aja. Tuhan orang mana? 50 tahun dah. Nah, jadi Luqmanul Hakim ini bu, kubur Sin di Mesir. Lu alhamdulillah sudah mau mengunjungi kubur Sidin di Mesir. Kubur Imam Syafi'i di Mesir. Kubur guru Imam Syafi'i, Imam Waqi' di Mesir. Kalau kubur Ibnu Athaillah yang dibaca tasawuf. Kubur di Mesir itu
lalu ujar Luqman oleh hakim berucap oleh anak sidin, ya bunaya nak mau selamat, ya bunaya kalau ingin bahagia jadi sila ulama, hidupmu jangan jauh daripada ilmu. Bainna Allah yuhyil ardal maitata wabidal hayy wabidal matar. Karena Allah telah menguburkan tanah, gersang tanah, jadi subur, disiram dengan air. Itu dengan Arafah, Muzdalifah. Dulu gersang, tandus. Sekarang ini berubah, seakan-akan disulap, hijau. Sampai ada yang ada pohon Soeharto, pohon untuk penghijauan di Arafah, di Muzdalifah. Tapi ibu-ibu, di pohon itu ada keran banyu. Ada sing mati yang jalan terus. Apabila mati keran banyu itu, mati pohon itu. Itu iman kita, iman. Kalau mau menyuburkan iman, kita tidak menyiram dengan air, tidak. Tapi kita siram dengan ilmu, ilmu yang menyiram iman. Sehingga kalau iman itu sudah kuat pun, jangan tengah hari, tengah malam sembahyang. Kalau imannya kuat. Tapi kalau imannya gersang, kalau disiram, jangan tengah malam, tengah hari parai. Ada sembahyang. Aku kata kayak gampang ya. Kamu sembahyang rutin, aku sembahyang balang kambingan, balang kambingan. Jadi yang saya komunikasi balang kambingan itu bagus-bagus juga. Aku balang sapi. Kamu balang sapi. Buras kasih sembahyang. Kenapa? Karena hidupnya tidak disiram dengan ilmu, jauh dengan Tuhan. Ilmu itulah yang mendekatkan kita kepada Allah. Sebenarnya kita ini dekat dengan Allah, Bu. Kita dekat dengan Allah, tapi karena kita harus menyiram ilmu, lalu kita rasa jauh dengan Allah. Ujar Tuhan, wafi angkusikum apalatu besirun. Terciptanya dirimu, kenapa kau tidak melihat aku? Coba lu, bukan melihat zatnya Allah subhanahu wa ta'ala, tapi melihat bekas-bekas kekuasaan Allah. Orang memulut habis ibuai membaca kasidah orang gila. Tapi gila lawan Tuhan. Ujarnya, wallahi ma hada al-wujud illa mushiran lil ma'bud. Itu bahasa Arab. Oh, kalau kita terjemahkan, demi Allah, segala sesuatu yang ada kita, ada sehat, ada sakit, ada sugih, ada susah, ada hidup, ada mati, illa musyiran lil ma'bud. Semuanya itu menunjukkan atas adanya Tuhan. Namun kehendak kita dibuai sama aja. Kehendak sama,
tujuan itu, tapi yang menentukan Allah, Allah. Lalu dengan beriman kepada Allah dipupuk ilmu, maka manusia itu jadi orang yang kuat. Dengan ilmu. Ibu-ibu hadirat rahimakumullah. Lalu kita tingkatkan kepada yang kedua, wa anni rasulullah. Yang nabi, aku adalah utusan Allah. Lalu ulama Bahari mengambil kesimpulan, apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, apapun yang kita saksikan itu bukti Allah. Selesai. Jangan